Pernahkah Anda memiliki makanan favorit hanya karena makanan tersebut dulunya dibuatkan oleh mungkin nenek Anda atau mungkin ibu Anda, sehingga membuat makanan tersebut menjadi favorit Anda? Pikiran kita memiliki memori atau bank data yang sangat luar biasa. Hanya dengan memberikan trigger yang tepat, secara sengaja maupun tanpa sengaja, pikiran kita dapat menciptakan rangkaian memori yang sangat khusus. Nah, sekarang saya berada di sebuah cake shop milik Erwin Parengkuan dan Diana Parengkuan. Menggunakan pemahaman itu, Anda akan menyaksikan saya bermain-main menggunakan indera perasa. Datang kembali dan sekarang saya bersama dengan Erwin dan Diana. Hai, hai Ram, apa kabar? Thank you for coming. Selamat datang. Selamat datang. Thank you for coming in our cake shop too. Oke. Okay. Ini yang pertama berarti cake shop yang pertama. Yang paling lengkap. Yang pertama. Ya? Yang pertama. Lengkap. Paling lengkap di sini ya. Yes. Untuk ide resepi ngarang sendiri atau lihat oh di buku kayaknya nih oke bisa dibikin atau biasanya kebanyakan sih kita nggak bisa makan di mana kan kita nggak apa sama Erwin nggak suka makanan yang terlalu manis kan, jadi misalnya makan cake apa tuh aduh nih kalau misalnya cake kurang manis ditambahin ini kayak enak ya coba bikin di rumah gitu, akhirnya bikinlah di rumah. Terus pas ke Ceko pulang nenek kan jago masak sama nyokap kan gitu, jadi akhirnya mereka karena bikin kebanyakan sana buah-buahan ya kan, jadi bikin kue-kue cookiesnya kan dari buah-buahan, jadi aku coba. Jadi menggabungkan antara resep keluarga dan juga ada personal twist. Personal twist. Iya. Oh. Erwin di seluruh keluarga jago memasak. Ayah juga kan katanya yes. Ya. Nah berarti secara instinktif dan naturally indera perasanya di bloodline-nya Yana dan Erwin cukup kuat. Nah pemahamannya begini, Erwin dan Yana pasti dapat membayangkan seandainya saya minta, oke Yana sama Erwin tanpa ada cake-nya munculin rasanya cheesecake seperti apa, pasti bisa. Yes. Karena memory bank-nya sudah menyimpan perasaan itu. Dan sering kita makan. Nah, oke. Okay. Nah, seandainya saya sebutkan sebuah makanan dari pedalaman suku tertentu yang bahkan namanya belum pernah dengar, pasti tidak bisa menciptakan rasanya. Yes. Karena data memorinya nggak ada. Dan nggak bisa ngebayangin. Nggak bisa ngebayangin gimana gitu. Menggunakan pemahaman itu, saya akan coba sebuah eksperimen sederhana menggunakan taste. Oke. Okay. Right? Menggunakan cake di sini. Karena hampir tiap hari pasti familiar. Mungkin lihat bentuknya aja langsung muncul rasanya. Yeah. Begitu. Siap? Siap. Siap? Siap. Semua manusia dilengkapi dengan kelebihannya sendiri-sendiri. Ada yang kuat di visualnya, ada yang kuat di pendengarannya, gerakannya, penciuman, dan perasanya. Nah, di belakang ada 8 cake. Semuanya berbeda-beda dengan rasa yang berbeda-beda, tekstur yang berbeda-beda, dan tentunya bahan yang berbeda. Nah, Yana duduknya menghadap ke Anda semua. Itu artinya Yana tidak bisa melihat apapun yang dimakan oleh Erwin di belakang. Nah, sekarang ini berhasil atau tidaknya tergantung Yana dan Erwin. Erwin sudah fokus ke salah satu cake kan? Sudah. Oke. Okay. Ada 8 pilihan kue, saya harus memilih satu. Yana, dua kakinya di lantai. Dua tangan di paha. Nah, tutup matanya. Tangan kanannya pegang garpu. Oke. Okay. Nah, imagine nanti akan muncul sebuah gambar, imajinasi, sebuah cake di depannya. Oke. Okay. Nah, sekarang Erwin fokuskan ke cake yang ada di pikirannya. Ambil piringnya agar seluruh penonton tahu cake yang mana. Dan dipotong dengan garpunya. Dimakan. Cuma jangan buru-buru ditelan. Di-savor rasanya, teksturnya, bagaimana itu mengirim sinyal, sensasi, warna cahaya ke otaknya. Penonton semua, Yana tutup mata. Yana bayangkan memotong sebuah imaginary cake di depannya, lakukan sekarang. Nah, sekarang sebuah rasa muncul di pikirannya. Yana nggak tahu gimana Yana tahu, tapi dari banyak pilihan sebutkan tekstur rasanya itu sepertinya itu cake apa? Apa ya? Rasanya gimana di mulut? Asam-asam manis. Asam-asam manis. Seger. Seger. Oke, okay. Berarti rasanya dirasain asam, ya. Manis, segar. Berarti lebih kuat manisnya atau asamnya? Asam. Asam.
kira-kira dari banyak kue, kira-kira itu cake apa? Sour cherry pie. Sour cherry pie. Betul, Erwin? Yes. Betul, Erwin. Yes. Oke. Boleh nengok lihat tuh. Hebat. Hebat banget. Masih mikir sih gimana caranya ya, aneh aja. Tapi yeah, ya. Mungkin itu kayak ada energi-energi yang tanpa terlihat oleh mata itu terkirimkan gitu. Eksperimen ini dapat berhasil jika antara pengirim dan penerima sudah menjalin hubungan pikiran yang cukup lama, seperti layaknya Erwin dan Jana sebagai suami istri. Pernahkah Anda memikirkan satu hal, kemudian pasangan Anda memikirkan hal yang sama? Itu contoh sederhananya. Dan karena niat atau power of intention dari pengirim ke penerima, maka eksperimen ini bisa berhasil. Menarik ya buat kami belum pernah mengalami hal seperti ini. Hari ini Samuel akan membuat sebuah sejarah. Banyak cara untuk menentukan berapa jumlah bola yang ada di sini. Lihat Bu Linda, Ibu lihat Milaka. Dan kalau saya bilang mulai, ucapkan dalam bahasa Jepang.